Selain sama Allah aja gitu, karena memang kuncinya adalah tidak berharap sama siapapun dan apapun, karena kalau berharap dan gak dapat itu sakit. Jadi sekarang yang penting cuma aku berusaha supaya jadi perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi siapa nanti laki-lakinya, kalaupun memang belum baik berarti kata Allah masih ujian, tapi kalau ada ya alhamdulillah, jadi jalanin aja. Ya pastilah, dari kegagalan kan kita pasti bisa evaluasi buat diri sendiri ya. Pasti ada hikmah dari setiap kejadiannya. Jadi dari kegagalan, aku gak nyerah ya, tetap berdiri, jalan terus aja. Gak ada target, yang pasti cuman, ya yang pasti yang aku bilang, aku cuma pengen insya Allah, Allah ridoin aku untuk jadi perempuan baik, untuk laki-laki baik. Udah itu aja.